Indonesia mencatat rekor kasus harian positif dan angka kematian COVID-19 tertinggi. Peningkatan kasus positif COVID-19 berdampak semakin banyaknya pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Belum usai pencegahan penularan varian Delta, varian Delta. Sektor pariwisata terus terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 melumpuhkan industri pariwisata Indonesia. Pariwisata dan ekonomi kreatif gencar mendorong para pelaku usaha pariwisata agar memiliki sertifikat CHSE atau Clean Health Safety and Environment berlabel Indonesia Care. Bumi terus berputar pada porosnya. Namun kehidupan saat ini seakan berhenti bergerak. Seluruh dunia merasa ketakutan karena pandemi COVID-19. Namun kami tetap semangat dan optimis untuk selalu bergerak. Kini ibu sedang susah merintih. Beberapa bulan terakhir sudah melalui berbagai rutinitas yang terbatas. Semua rencana yang telah tersusun rapi, sirna adanya. Sedang bersusah hati. Air matamu berlinang. Namun kini, kota kami siap membuka gerbang lagi. Saatnya berkemas, menikmati alunan merdu alam bumi kota batu kami. Kini ibu sedang susah. Kami masih di sini, meski dunia sedang dilanda pandemi. Kami pastikan upaya yang terbaiklah yang kami berikan untuk negeri ini. Merintih dan berdoa. Memaknai kemerdekaan ternyata lebih mudah daripada ketika memperjuangkan, apalagi menjaganya. Merdeka butuh upaya. Merdeka butuh usaha. Merdeka butuh tenaga. Merdeka butuh kuasa. Merdeka butuh kita semua. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah
selamat ulang tahun untuk kita semua. Indonesia, tanah lunak yang kita injak untuk sedia berdiri tegak. Hiduplah Indonesia Raya.